York City. Indofilly Channel, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita Indofilly. Nah, ini udara sangat lumayan cerah dan sedikit gerah panas juga. Nah, tapi kalau kita melihat sekeliling kita ini pasti teman-teman sudah tahu di mana kita. Ya, kalau kita melihat keliling ini, tahu kan di mana saya berada? Iya. Betul semua, kita sekarang berada di New York City, tepatnya di Times Square. Ini di Times Square teman-teman. Nah, itu ada di belakang saya itu ada ini orang-orang duduk. Nah, ini ada panggung gembira atau panggung apa. Di situ ada ya gedung-gedung tinggi. Nah, kenapa saya berada di sini? Saya lagi bergembira hari ini, yaitu kita lagi ini teman yang halo, baru datang dari Indonesia. Ini adalah Mas Fajar. Sekarang kita berada di New York City Times Square. Mas Fajar tadi barusan saya jemput di JFK, langsung saya bawa di Times Square, kita jalan-jalan. Nih, gimana Mas Fajar, kita ini selamat datang ya di Amerika. Jadi kalau orang Amerika menyambut kedatangan itu namanya Welcome to America. Gimana rasanya? Rasanya masih deket yang benar. Masih nggak nyangka. Masih belum ini aja, masih belum apa ini? Masih bingung. Masih nggak percaya sebenarnya. Waduh, nggak percaya, yeah. Maksudnya kayak mimpi gitu. Iya. Kayak mimpi, guys.
karena udah di Times Square ini masih bingung, kepikiran kayak nggak yakin ini Indonesia apa ini sudah di Amerika gitu ya. Iya. Aduh. Ya nanti perlahan udah sadar kok ini. Hey, ini Amerika. Nah, saya mau tanya-tanya teman-teman, bagaimana masuk ke Amerika tadi, berangkat dari Indonesia itu gimana perjalanannya dari Indonesia sampai ke Amerikanya, ada kesulitan atau ada kendala begitu? Enggak ada sih, enggak ada. Cuman ditanya vaksin. Itu di mana itu? Ditanya vaksin di Kuala Lumpur. Saya dari Kuala Lumpur. Oh, sama dari Batam ya? Dari Batam. Ya, ini Mas Fajar ini adalah dari Batam. Tapi dia berangkat ke Amerika ini nggak lewat Jakarta, nggak lewat Cengkareng karena kejauhan. Jadi dia pilih di Kuala Lumpur yang paling dekat. Lumpur, Malaysia, ya. Iya, teruskan Mas. Jadi terus lewat Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur, ditanya vaksin. Kemudian booster, terus ya. Cuma itu aja ya. Iya, itinerary mau kemana gitu aja sih. Oke, itu yang di Kuala Lumpurnya ya. Di Kuala Lumpur. Sudah siap boarding pass. Enggak terlalu banyak ini. Terus dari Kuala Lumpur transit di Dubai. Di Dubai. Di Dubai ada pertanyaan macam-macam enggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali, antri, dicek paspor segala macam, langsung diarahin ke gate tempat nunggu. Oke. Habis itu dari kita nunggu pesawat, ya udah pesawatnya ini kita boarding langsung terbang ke JFK New York. Berapa lama itu? Dari Dubai ke JFK New York 14 jam. 14 jam capek di pesawat. Terus nyampe di New York. Iya. Gimana prosesnya? Ada tegang atau bagaimana? Iya, lumayan sih ya. Lumayan tegang. Iya, jadi agak nervous jadi ya. Oke. Okay. Karena pas masuk border di JFK itu emang atmosfernya, vibe-nya langsung mencekam, agak mencekam. Cak tikduk ya istilahnya. Tikduk ya, karena kita ngeliat di depan-depan kita itu ada yang dipanggil ke room, dibawa ke mana gitu. Oke. Bisa tanya. Terus akhirnya sampean dibawa di room apa enggak itu? Enggak. Cuman ditanyanya lumayan lama di situ. Ditanya apa aja? Nah, ini ceritakan ini. Ditanyanya kamu mau berapa lama? Kamu ngapain? Bisnis apa? Tourism? Oke. Terus saya bilang vacation. Ya, jadi turis. Nah, ya. Terus berapa lama? Oke. Terus cuman sendiri apa gimana? Saya bilang ya cuman sendiri aja, by myself. Terus mau kemana aja selain ke Manhattan, New York, mau kemana aja? Saya bilang saya mau ke Boston, mau ke Washington DC, mau ke Philadelphia. Terus dia minta lihat itinerary booking, booking hotel. Oke. Dia lihat, terus liatin. Kenapa cuman book 2 malam? Karena saya mau pindah-pindah kota, different city, different hotel gitu. Oke. Jadi untuk pertama ini saya langsung mau ke Manhattan. Bagus itu. Mau ke Manhattan Times Square, jadi saya cuma 2 malam mungkin. Oke. Tapi mungkin kalau emang saya ini nanti sesudah dari Philadelphia saya mau langsung ke Manhattan gitu 3 hari sebelum. Nah, itu jawabannya untuk alasan kalau kita ngomong kita pesen hotel itu 1 malam atau 2 malam, itu jawabannya itu. Jadi kita nggak perlu pesan hotel lama-lama juga, kita mau kemana-kemana gitu. Itu mau ke tempat-tempat yang lain ya, juga. Gitu, itu jawabannya. Terus setelah itu ditanya itinerary-nya ya. Iya, itinerary-nya ya. Terus dia lihat. Iya. Terus apa lagi tanya? Tanya duit berapa? Nah, uang saku. Nah, kamu bilang berapa nih? Saya tadi bilangnya 2.500. 2.500? About 2.000. Iya. $500. Dicek juga enggak? Biasanya enggak dicek. Tadi gitu. Saya dicek. Oh, dicek. Iya. Wah, disuruh ngeliatin aja. Iya, dia ngeliatin aja. Kamu dicek. Kamu liatin iya, gitu. Wah, diliatin aja. Enggak, mereka enggak bakalan hitung duitnya. Jadi cuma pastikan aja, make sure bahwa punya uang apa enggak gitu. Jadi itu teman-teman kuncinya kalau kita mau masuk ke sini, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa saya mention ini? Karena kalau lewat
Ini karena berbeda ya, maskapai penerbangan itu berbeda-beda. Kalau di Jepang Airlines, kemudian di ANA, yang pengalaman teman-teman yang lain-lainnya itu, atau United itu Airlines, itu pertanyaan nggak terlalu banyak seperti ini. Jadi mereka ditanya pertama kali di bandara mau berangkat, misalkan di Jakarta, di Soekarno-Hatta, dia ditanya macam-macamnya itu lumayan banyak. Setelah itu nggak ditanya macam-macam. Di New York-nya cuma ditanya yang simple-simple, berapa lama, mau kemana, kamu bawa uang atau enggak, gitu aja, selesai. Nah, kalau pakai maskapai Emirates, itu Emirates atau Etihad, itu biasanya pertanyaannya itu banyak. Dan tanyanya itu biasanya di pemberangkatan. Biasanya itu yang paling lama, itu bahayanya kalau ditanya di transitnya, yaitu di Dubai. Itu imigrasinya agak kurang enak. Kalau ketemu enak sih nggak apa-apa. Kalau kurang enak, biasanya banyak orang yang dipersulit di sana. Bahkan sampai dipulangkan dari sana, kan rugi. Kalau dipulangkan dari Indonesia, itu kan masih enak. Nah ini kalau dipulangkan di Dubai, belum nyampe Amerika, udah dipulangkan. Itu kan rugi sekali. Nah, itu hati-hati. Juga memilih pesawat itu juga hati-hati. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman, jadi tidak semuanya begitu. Tapi beberapa pengalaman ya seperti itu. Jadi kalau di Dubai nggak ada pertanyaan, pasti di New York-nya banyak pertanyaan. Berapa lama kira-kira pertanyaannya itu? Tadi saya lebih dari 5 menit. Lebih ya? Setengah jam? Setengah jam kurang. Setengah jam ya, 20 kurang, menit lebih. 20 menit lebih, karena diperiksa-periksa. Nggak ditanya kamu bawa tasnya itu, bawa rokok, bawa apa, ditanya nggak? Nggak ditanya. Oh, handphone dicek? Dicek, guys. Jadi, hati-hati ya. Handphone kontak-kontak yang ada di Amerika ini harus dihilangkan. Misalkan ada teman di Amerika itu harus dihilangkan. Nanti kalau sudah keluar, cari lagi bisa gitu. Kan ada di mana-mana itu. Bisa disimpan di mana. Itu triknya ya. Jadi jangan sampai ini. Jangan sampai miss. Kalau masalah-masalah sepele ini nggak diperhatikan, kalian bisa gagal. Gitu, sayang sekali kan, sudah dapat visa, sudah bisa masuk sini, tinggal masuk aja kok, gara-gara masalah sepele jadi gagal. Nah itu dipelajari benar-benar, hati-hati. Oh ya mas, sekarang Mas Fajar ini masuk, dapat visa atau masuk ini dari mana? Dari agensi atau dari apply sendiri mas? Saya ngurus sendiri. Dari ngelihat Indofili dan coba tonton semua kontennya pelan-pelan, pelajari sendiri. Lihat Indofili katanya. Terus, bener tak mas? Bener. Waduh. Terus, ya waktu nanti kalau semoga manfaat lah. Iya. Kalau sudah bisa, kalau kayak keberangkatan baru saya tanya. Gitu. Iya. Iya bener teman-teman. Jadi Mas Fajar ini nonton Indofili dulu. Dia tanya, apa benar ini mas, apa bisa ke Amerika pakai begini-begini. Iya benar, tonton aja video gitu, dia pelajari semuanya. Jadi gak banyak tanya dia, ternyata setelah dipelajari, cuma ada beberapa yang kurang tahu untuk apply visanya. Saya mending tekankan, tonton dulu untuk fokus ke apply visa, jangan fokus setelah masuknya. Apply visanya dapat dulu, baru yang lain-lain pikir yang lainnya gitu. Benar. Nah, Mas Fajar ini melakukan seperti itu, fokus dulu dapetin visa. Nah, gimana itu cara apply visanya waktu itu, Mas? Visanya berdua sih sama istri waktu itu. Oh, berdua. Berdua sama istri. Berarti sama nonton video saya yang ini, kemungkinan besar kalau sama istri. Iya, ada pokoknya. Nah, saya lupa yang mana, tapi udah kebanyakan video yang saya lihat. Iya. Itu berarti sama keluarga. Iya, gitu. Kemungkinan besar diterima. Nah, peluang chance-nya lebih besar. Ya, itu dia. Mas Fajar ini benar-benar menerapkan mempelajari yang di video-video saya itu. Jadi zaman berdua dapat visanya ya.
Tapi sama datang sendiri dulu ya. Sendiri dulu. Oh, itu untuk menjajaki di sini enak. Dan ini nanti pasti jalan-jalan lah sama istri ya, Mas. Iya, insya Allah. Bagus. Gimana ngeplay bisanya itu susah nggak, Mas? Waktu pertanyaan apa aja yang ditanya di bisa? Enggak sih. Gimana? Ini Mas Fajar dari mana itu? Dari Batam. Saya ke Embassy Jakarta. Ya. Terus udah ngurus segala macam, jadwalnya udah keluar. Kita datang ke Jakarta sesuai jadwal yang dikasih sama embassy. Oke. Masuk, bawa persyaratan segala macam. Ada screening, ada cek-cek segala macam. Masuk, langsung interview aja. Berapa lama itu nunggu? Nunggunya? Ya, mulai apply visa sampai ada panggilan. Dua bulan setengah. Itu... dari apply ke dapat jadwalnya sih sebentar. Oke. Tapi langsung nunggu 2,5 bulan. Oke. Nunggu jadwalnya itu. Nunggu jadwalnya. Ya? Oke, oke. Itulah. Itu rata-rata segitu. Apa ngeplay visa itu nunggunya biasanya dua bulan lah. Sampai tiga bulan. Bulan itu. Wah, itu bersyukur ya. Ditanya susah nggak waktu pertanyaan di visa itu? Apa aja yang ditanya? Nggak banyak ditanya sih, ya. Nggak. Tanya apa aja? Masih inget nggak? Udah pernah kemana aja? Oh gitu. Udah pernah kemana aja? Ya, terus ada stempel ini, capnya di, ya, di ini. Ditanya terus. Ya. Apa lagi ya? Kemana tujuan? Ya, kemana tujuan? Ke Amerika kemana? Oke. Okay. Itu tes kita itu apa sesuai dengan yang diisikan di DS-160. Iya. Sama jawab sesuai DS-160 iya, semua. Iya, jawab apa adanya aja. Pekerjaan juga iya, gitu ya. Jawab apa sama adanya ya aja semuanya. Oke. Okay. Nah, itu beda-beda. Itu penting saudara-saudara. Saudara-saudara ya. Guys, penting teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di embassy itu harus sesuai, harus form yang kita isi di DS-nya itu. Kalau ada mencurigakan, kita akan di reject, nggak di approve, kan eman. Padahal gara-gara itu, makanya sebelum mengisi itu dipikir benar-benar, dikalkulasi benar-benar, diapalin, mulai pekerjaan, mulai kemananya dan data-datanya itu, tujuan apply visanya itu untuk apa. Jangan nervous. Ya, itu semua harus benar, harus apa, bagus gitu loh. Terus menghadapi di kedutaan nggak tegang kan ya? Enggak. Lumayan tegang sih, tapi kita tapi berusaha untuk percaya diri. Ya, percaya diri. Jadi penampilan percaya jawab diri, aja. Namanya kepingin tour, ya kan nggak salah ya. Gitu, bukan apa. Jadi itu, sehingga langsung dikasih kertas putih. Wah, langsung seneng welcome gitu. Welcome to United States. Wah, Amerika. Gitu, lalu kasih kertas putih, bangga, seneng itu. Waduh. Terus gimana itu? Setelah dikasih kertas putih, pulang ke Batam atau gimana? Langsung pulang ke Batam. Kita pilih nanti passwordnya mau dipick up atau mau dikirim. Oh gitu. Untuk yang di luar kota Jakarta juga ada pilihan nanti ya. Di situ aja. Iya, di kirim per pos ya, atau per pos ya. Nah, dengan pos dia. Ini bedanya kalau ngeplay sendiri, ngisi-ngisi sendiri itu dia akan dikirimkan ke alamatnya atau diambil ke Jakarta. Kalau kamu yang ngisikan melalui biro jasa, agent travel atau yang ngisikan nanti paspornya akan dikirimkan di biro jasa itu, dan nanti biro jasa itu yang akan mengirimkan ke alamat kamu. Kalau kamu di Jakarta ya bisa ngambil sendiri, kalau kamu di luar kota ya mungkin biro jasanya itu yang ngirimkan ke sana. Wah, asik juga ya ternyata. Jadi ya gitu, liku-likunya prosesnya yeah, seperti itu kan. Orang waktu di apa ngeplay visa mau ngomong mau berangkat ke Amerika gitu kan rasanya itu wah kayak nggak mungkin lah gitu. Kadang-kadang bisa juga diremeh-remehin sama orang-orang sekeliling kita, teman-teman kita, mau kemana Amerika, bohong lah, atau memang merasakan seperti itu. Iya. Merasa. Oh ya. Iya. Waduh, ya gitu biasanya gitu.
apa diremehin atau gimana gitu. Ya, emang masalahnya ya ketinggian aja. Mimpi kamu muluk apa terlalu muluk. Ya, gak bakalan lah kamu bisa gitu. Ya. Itu aja wajar, itu enggak usah dihiraukan. Tapi ya, kenyataan itu penting. Kenyataan apa bahwa kita masuk itu yang membuktikan bahwa itulah perjuangan kamu sebenarnya sudah nyampe di Amerika. Nah, biasa kalau sudah nyampe di Amerika itu welcome to Amerika. Yeah. Jangan lupa teman-teman Indofili subscribe my channel, subscribe, like. Jangan lupa like, share and put ini tanda ini apa loncengnya ya, ditekan supaya ada update tiap kali ada video baru yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap selalu stay tune, oke? Dan jangan lupa tetap sehat. Yang mau kepingin ke Amerika, ayo silakan inbox di ini FB atau Instagram atau apa, kirim messenger di ini channelnya Indofili, di FB-nya Indofili, Instagram Indofili, pakai DM di messenger. Jangan sungkan-sungkan, tanya apa aja, silakan. Saya kalau ada waktu pasti saya balas. Terima kasih banyak. Kita mau jalan-jalan lagi menikmati mana ini? Times Square. Yeah. Saya ikut. Ini teman-teman kita. Yes. Kita lihat ya Times Square. Yuk. Nih.